Rekaman video viral menarasikan Linda ditangkap terkait kasus Vina Cirebon yang digiring ke kantor polisi. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan digiring sejumlah pihak kepolisian. Dalam keterangan juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon itu diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan yang dimintai keterangan. Namun, faktanya video tersebut merupakan hoax. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Video yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 lalu. Ia ditangkap petugas Bea Cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.